Iya, ya, uh, makasih Bang Hotman. Uh, kalau ditanyakan tentang memihak, saya tidak tidak akan pernah memihak siapapun. Tetapi saya bicara uh, dari aspek undang-undang uh, mm -hmm. yeah. dan dari aspek uh, yang mengatur tentang uh, para penjabat ini. Tentu kita sepakat bahwa uh, untuk para penjabat berdasarkan pada Pasal 201 Ayat 3 dan dilanjutkan 201 Ayat 9. Ya karena kekosongan jabatan maka itu harus diisi oleh penjabat kan begitu. Yang pertama yang kedua tentu masalah penjabat ini adalah keharusan ya dalam uh, berdengara karena tidak mungkin uh, boleh terjadi kekosongan di dalam pemerintahan di uh, provinsi maupun di daerah. Oleh karena itu uh, secara undang-undang ini semua secara tegas sudah diatur bahwa ketika kosong maka harus diisi dan ketika waktunya lebih dari enam bulan maka itu menjadi penjabat. Ini sudah jelas. Ya. Medcom.id a part of Media Group Network.